membuat PCX 160 ini. Sebetulnya kalau saya sih bukan fanboynya Honda atau Yamaha atau yang lain, enggak, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan untuk kenapa kita memilih satu produk kan kayak gitu ya. Aduh, bersih banget. Ya teman-teman, yang pertama ya, kenapa jadi alasan saya adalah desain yang keren. Jujur PCX ini lumayan keren, desainnya keren, kemudian juga dukungan nama besarnya Honda ini otomatis bisa memberikan si konsumen ini kenyamanan nantinya kita mau servis di mana, after salesnya seperti apa. Itu jadi satu acuan juga buat si konsumen ya. Dan kemudian si PCX 160 ini kita seperti menaiki kalau saya dari ini ya, skutik yang premium gitu. Keren lah istilahnya. Kalau kita punya jabatan di kantor misal segala macam, kita mau naik motor yang buat ke kantor itu selap-selip, kita udah buru waktu segala macam. Nah, cocok kalau si PCX ini jadikan alternatif pilihan buat kalau kebutuhannya naik motor ya. Kemudian saya beli ini kemudian untuk istri saya, jadi desainnya cocok juga buat perempuan ya, ibu-ibu ya. Cuman ya memang itu relatif, saya juga suka kompetitornya ini, bukan kompetitor ya, tapi di kelas 150 ini ada NMAX. Saya suka desain NMAX, cuman ketika untuk perempuan itu ya saya lebih memilih ini untuk istri saya. Itu relatif ya. Jadi yang pertama itu desainnya keren ya. Kemudian juga karena si PCX ini peminatnya banyak, jadi aksesoris juga melimpah dia. Aksesorisnya banyak ya. Kemudian yang kedua, saya ngalamin ini udah, si PCX ini bisa dijadikan motor motor keluarga lah istilahnya. Buat teman-teman yang baru nikah, kemudian punya anak satu. Jadi bisa jadi bareng-bareng naik motor segala macam. Kita mau ke mall misalnya, kita mau ke jalan-jalan, sekedar jalan-jalan, atau bisa dipakai juga buat touring. Jadi si motor ini PCX 160 bisa dijadikan motor keluarga lah istilahnya seperti itu. Bodinya lebih ramping ya. Jujur aja nih. Bodi lebih ramping dan di sini nggak terlalu ngangkang ya kalau si boncengan ya, karena ini untuk saya khawatir dia bawa teman atau gimana terlalu ngangkang itu. Kalau NMAX ya, saya compare dengan NMAX, kayak saya judul saya suka desain NMAX, tapi kebutuhannya untuk istri saya supaya nggak terlalu ngangkang si boncenger ini, saya pilih ini ya. Itu satu keputusan yang relatif ya. Saya juga suka desain NMAX, tapi kebutuhannya ini ternyata lebih cocok untuk perempuan, untuk istri saya gitu. Walaupun laki-laki juga kelihatan eksklusif lah naik PCX 160 ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu tangki BBM ya. Tangki BBM di sini, tankinya dia ini lebih gede nih. Ini 8 liter ya, 8,1 liter nggak salah. Sementara si ADV tuh saya itu cuman 7 liter nggak salah. Ini gede nih. Ini gede ininya. Kapasitas tankinya gede. Jadi nggak terlalu sering ke inilah, ke SPBU lah. Kemudian selanjutnya yang keempat bagasinya. Ya, bagasinya lebih luas ya. Coba kita lihat nih bagasinya ini. Buat saya. Bagasinya ini ini volumenya 30 liter ya ini. Banyak aksesoris yang mau saya pasang nanti. Ini belum saya pasang. Volume 30 liter itu besar. Kalau istri saya ke minimarket minimal ya bisa naruh belanjaan di sini kan. Ya kan, karena PCX ini nggak ada gantungan di sini nih. Nah, mungkin nanti bisa saya beliin lagi buat gantungan barang di sini. Nah, ini karena kapasitas bagasi yang luas ini cocoklah buat ibu-ibu
ya, IM, ibu-ibu muda istilahnya, ke minimarket dia belanja, atau ke pasar pasar modern kayak pasar tradisional kayak, dia bawa belanjaan tentengan taruh di sini kan cocok. itu buat sesuai kebutuhannya berarti ya, sesuai kebutuhannya. Kemudian apalagi selanjutnya, yaitu PCX ini punya yang kelima, punya fitur yang bermanfaat dan keren menurut saya. Contohnya ini, yang pertama tuh gampangnya gini, gampangnya ini saya ini coba, yang pertama adalah speedometer keren nih. Wah, lengkap. Apalagi itu lampu hijaunya ini apa ya, keren banget ketika nih hazard nyala kanan kiri, atau si sen kanan sen kiri, jadi nggak ada alasan sih ibu-ibu nggak ngelihat sen, karena ini kelihatan banget nih, ya kan, kelihatan banget. Jadi didesain benar-benar oleh Honda supaya nggak ada istilah sen kanan belok kiri, nggak ada gitu. Jadi nah, ini lebih jadi satu alternatif yang bagus banget gitu menurut saya ya. Speedometernya tampilannya keren ya. Oke, itu speedometer. Kemudian fitur-fitur lainnya, ada racinya gede nih. Terus saya ini dulu. Nah, ini minimal dia lebih gede, dia minimal punya. Ah, kalau aus para biker atau ini tinggal taruh di sini kan. Yang lain-lain apa namanya, desainnya ini biasanya suka nggak masuk nih. Suka nggak masuk. Minimal botol air mineral ya. Kemudian di sini ada port USB yang nggak perlu pakai lighter lagi. Motor saya pernah bahas, dia harus ada lighter lagi, kita beli lighter. Nah ini enggak, ini langsung di sini ya. Nah itu Peter Bruno. Nah kemudian apalagi ini ya, lampu. Nah itu yang menurut saya keren, lampunya itu. Nah ini coba kita lihat di sini. Cakep lampunya ini, ini kan kristalnya nih. Nah ini cakep banget ya, ini nggak ada tonjolan lagi sini, udah nggak ada ini, lampunya nggak keluar kayak kemarin offset gitu kan, tonjolan gitu nggak ada. Nah dia bikin santai sama dia, bikin lampu keren memang keren. Kemudian lampu depannya juga nih, keren kalau malam nih, lebih keren lagi ya. Nah, itu lampu keren. Kemudian apa, Peter, apa lagi yang ini yang bisa dijadiin acuan, yaitu oh iya sini nih, ini yang sama ADP juga gak punya. Nah ini punya tut. Nah ini terbuka langsung, holder buat naruh tutup tangki nih. Nah tut. Jadi nggak istilahnya jatuh atau naruh kemana-mana lagi. Keren fitur-fiturnya ya, yang dipunya oleh si PCX160 ini. Ya inilah teman-teman, walaupun pendapat itu kan relatif ya, mungkin ada yang suka atau enggak, tapi ini adalah pendapat saya, dan kebetulan ini saya persembahkan buat ayang saya alias istri saya, buat motor keluarga juga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan di komen ya, jangan lupa di like dan di subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa tetap senantiasa sehat, dalam keadaan sehat, rezeki melimpah, serta bahagia hidupnya dunia dan akhirat juga buat istri dan ayang-ayangnya kan. Jangan lupa untuk tetap produktif dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum.